Pasangan Anang dan Ashanti yang tengah menantikan kelahiran buah hatinya pada Ahad 12 Oktober kemarin mengadakan acara syukuran 7 bulanan di kediaman mereka di daerah Cinere Depok. Dalam acara yang seluruh prosesnya menggunakan tata cara dan adat Jawa itu, pasangan ini harus mengikuti 7 rangkaian prosesi adat seperti pecah kendi, dagang cendol hingga pemotongan tumpeng. Mama ini memberikan doa dan restu kepada putra dan putrinya calon ayah, calon ibu, dan harapan semoga jabang bayi yang dikandung oleh Mbak Sandi dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, para tamu, para undangan perlu kami haturkan, perlu kami sampaikan Bapak Ibu sebagai sarana siraman calon biung atau calon ibu adalah air yang dapatkan dari 7 sumur atau 7 sumber di mana telah disucikan, didoakan oleh ibu-ibu pengajian 7 kali karena 7 bulan. Ya agak cepat Mas Anang, jangan pelan-pelan. Begitu diambil disiram Mas Anang, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun ora mecah kendi, nanging mecah dalani calon putuku. Amin, amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan Bapak Ibu, demikianlah tadi ungkapan hati calon tuan putri. Dalam acara yang dihadiri sejumlah kerabat dekat itu, Anang dan Ashanti tampak berbahagia. Senyum bahagia seakan tak pernah lepas menghias wajah mereka. Bagi Ashanti yang dinikahi mantan suami Krisdayanti sejak 2 tahun lalu itu, prosesi 7 bulanan yang dilakukannya kemarin merupakan sebuah pengalaman baru. Sedangkan bagi Anang, tradisi 7 bulan dimaknai sebagai momentum di mana sang jabang bayi sudah bisa melihat dunia melalui mata ibunya. Minggu depan tuh udah usia kandungan udah 8 bulan. Jadi memang harusnya 7 bulanan ini dari minggu lalu, tapi karena waktunya memang enggak sempet ya. Jadi kita baru ngadainnya hari ini. Tapi ya memang kalau masih dalam, yang penting belum 8 bulan lah gitu. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Tadi tuh kegiatan yang pertama buat kita ada adat Jawanya gitu. Itu yang rada-rada berbeda karena kita enggak pernah sebelumnya ngadain. Aku terutama ya nggak pernah ada acara yang siraman yang gitu-gitu. Jadi semangat karena ini hal baru dan mudah-mudahan memang ada efeknya dan kebaikan buat kita orang tua dan si calon bayinya itu aja. Banyak hal yang ingin kita lakuin, terutama buat jabang bayi ini. Jadi dia tahu bahwa bapak ibunya adanya ada Jawa. Dia udah ngerasain karena ada umur 7-8 bulan ini dia sudah bisa merasakan yang terjadi di luar. Katanya malah sampai dia sebenarnya bisa lihat lewat mata ibunya, sudah bisa lihat. Jadi kita perkenalkan sebelum dia bener ngelihat dunia, dia kita kenalin dengan apa yang kita lakukan. Karena kan harus melestarikan kebudayaan nasional. Sayang kalau enggak. Jadi sedini mungkin dia tahu.